mau masakan seperti ini, resep rendang sapi sederhana. Tuh, enak kan? Kalau mau, tonton video selanjutnya ya. Resep rendang ala Artonis Kitchen. Tuh. Mantap, masaknya mudah kok. Tuh. Mantap. Hai 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 semua, terima kasih ya yang sudah mengklik video ini, yang mau lagi nyari-nyari bumbu rendang. Jadi hari ini kita mau masak rendang, tapi ya kita mau masak rendangnya itu pakai bumbu instan aja ya. Maklum lah ya, anak-anak zaman now itu udah gak tahu bumbu-bumbu asli. Jadi hari ini saya mau masak rendang versi bumbu instan. Nah, bumbunya sebagai berikut. Nah, jadi saya selalu jelaskan kalau bumbu saya itu selalu ada dua. Bumbu halus, bumbu halusnya ini. Ada bumbu halusnya, ada cabai, bawang putih, bawang merah, sama jahe. Ini bumbu cemplungin. Nah ya, ini ada daun salam. Ini apa namanya, serai, lengkuas, sama daun jeruk. Terus aku pakai 2 bungkus santan. Ini biasa aku beli 3.000 satu bungkus. Nih 2. Ini daging sapinya. Nanti cara video ngelihat beli sapinya ada. Ini sekilo ini. Ini tetelannya ya. Sapi mahal coy. 100.000-an. Ini cuma berapa ini kemarin? Ini 60-an kalau nggak salah sekilo. Jadi hari ini kita pakai versi rendang. Jadi kalau ada yang protes, ah rendangnya nggak enak. Nah kalau mau enak, beli ya. Yang enak itu beli di rumah makan asli yang Padang. Itu masaknya lama. Tapi kan jam anak-anak sekarang itu masaknya itu pakai yang praktis-praktis aja. Nah ini dia versi saya ya, pakai bumbu ini saja. Oke, saksikan terus, jangan di skip-skip ya. Sekarang bumbu halusnya kita blender ya. Boleh diulek, di blender boleh. Saya blender aja, cepet. Oke. Tambahkan air sedikit, terus cepet halus. Cukup. Terus bumbunya kita ini ya, nggak usah pakai minyak ya, kita masak ya. Terus kita masukkan dagingnya ya. Kita kasih garam ini ya, biar ininya ngeresep. Kira-kira aja dulu ya. Oke, kemudian kita siapkan santannya ya. Santannya ada 2 bungkus tuh tadi. Nah, saya mau pakai satu, saya mau encerin satu nanti buat yang kentalnya. Jadi ini saya bagi 2. Nanti ini terakhir buat bawang matang ini. Pertama kita masukin ini dulu nanti ya. Terus kita masukkan santannya. Ini setelah santan masuk kita aduk terus ya, nggak boleh nggak diaduk, nanti santannya pecah. Kita aduk terus sampai mendidih dia. Kalau nggak diaduk santannya pecah pokoknya. Jadi aduk aja. Diaduk terus ya. Nih, dia udah mulai mendidih tuh.
kalau udah mendidih begini nggak diaduk nggak apa-apa. Oke, ini kita masak sampai airnya sat. Nanti setelah udah sat, kita baru masukin santan kedua sama bumbu-bumbu yang lainnya. Oke, saatnya kita cemplungin bumbu-bumbu cemplung. Ini dia, kelihatan tidak? Serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, ya. Oke deh. Ini juga gak meleset ya. Oke, saatnya kita kasih bumbu instannya. Nih, isinya begini nih. Oke, kita tuangkan bumbu instan. Rendangnya, bumbunya anak-anak zaman now. Aduh. Wow. Wangi dah kalau udah kasih bumbu ini. Oke, selanjutnya ini santan terakhir. Ini kita aduk terus lagi seperti tadi. Jangan sampai pecah santannya. Ya. Udah wangi banget. Oke, saatnya kita bumbuin lagi ya. Saya ada kaldu jamur sedikit, saya kasih ini aja, nggak perlu bumbu yang aneh-aneh ini kayaknya. Cukup. Tuh. Coba dulu, tes dulu rasanya. Mantap. Udah, gak usah kasih gula lah. Dari kelapanya udah manis. Mantap dah, jadi ini. Mau tahu cara memasak resep daging rendang seperti ini? Terus saksikan video selanjutnya ya. Ini mantap nih, ini masak rendang ala Artonis Kitchen. Oh iya, video tutorialnya ada di Artonis. Artonis apa namanya? Artonis Channel. Oke, jangan lupa ya saksikan terus. Kalau suka dengan video-video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you.